Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Billy Saputra dan rekan saya. Bersama Amanda Manopo. Dalam acara Klarifikacu, klarifikasi video katanya lucu. Tinggalin apa sih? Oke, gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan membahas video-video lucu di... Apa sih, Po? Namanya, Po? Pikachu! Pikachu! Iya, video katanya lucu. Betul banget, ini yang bikin kita se-Indonesia bikin ketawa, Bang. Betul, bikin ngakak ya, Po. Bikin ngakak se-Indonesia. Pokoknya nih, ada video yang pertama. Kita lihat ini dia, guys. Nih. Check it out. Tadi ngapain juga? Udah botak pake dicukur, emang apanya dicukur? Orang ngadi-ngadi aja. Mungkin si botak itu pengen nyukur kulit palanya kali. Nah, sebenarnya itu prank, Po. Itu prank. Itu prank, sengaja ngeprankin tukang cukur. Kira-kira ekspresi tukang cukur ini seperti apa? Karena kan ya kalau tukang cukur kan kalau mau motong kan motong rambut. Motong rambut, ya, jenggot. Tiba-tiba gitu. Dia ngeliat pala licin banget kayak prosotan SD. Jadi tukang cukurnya nih, ngeliat pala udah botak, gue langsung belah. Waduh. Oke guys, langsung aja kita lihat ini dia video kedua dari Klarifikacu. Klarifikasi video lucu. Ini mah jatuhnya kita yang diprank sama dia. Gue bikin bakalan pinter kan, ada tuh anak-anak yang berapa tahun, 5 tahun ya kan. Ada yang berapa tahun. Pake gini kan hitungnya kan, orang-orang Chinese tuh. Iya, nah gue juga nonton video ini, gue pikir emaknya juga pinter. Nah ternyata. Apa yang lo pikirin sama seperti gue, Po. Gue lihat videonya nih ya. Videonya. Nenek-nenek gue pikirkan ini lulusan S2 luar negeri kan. Iya. Ini pasti pinter banget nih. Pinter karena banget. Dari gayanya udah meyakinkan kalau itu pinter. Udah paseh banget. Tiba-tiba, ya Allah. Kejang-kejang. Kejang. Aduh. Ada. Oke, Po, langsung aja. Ini ada video yang ketiga lagi nih. Check it out. Kita lihat ini dia video ketiga dari Klarifikacu. Kalau posisi gue juga begitu, juga gue kabur bang. Yang bolong dilemparin pocong. Orang ada-ada aja kurang kerjaan. Kalau lo dilempar pocong lo pasti ngibrit juga ya. Gue pasti ngibrit, yang ada paling gue langsung ngobak itu sawah. Tapi sebelumnya kita akan memanggilkan, ini ada orang yang bersangkutan di dalam video tadi. Oh ada juga orangnya? Orangnya ada. Oh ada di sini. Datang ke studio. Oh. Langsung aja kita panggil ini dia. Silakan. Oh ini orangnya. Oh nggak jumpir balitan ya? Mas, The Virgin. Mau ngapain kesini mas? Kesini mau ngapain? Itu yang tadi ada di video. Oh yang video tadi? Ya. Itu mas yang ngelakuin? Ya saya sama teman saya. Dia lagi sama teman-temannya jalan. Dia kan orangnya juga suka usil dia ini. Dia itu kita balas. Kadang-kadang dia usilnya apa? Di tengah jalan itu suka dikasih tambang gitu. Kita jalan, buat kita loncat, buat jatuh. Tapi mas juga usil sih. Kalau mas yang posisi yang tadi mana ya? Iya. Saya yang... Salto. 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 Kok mas bisa takut banget gitu loh? Panik aja. Oh panik aja? Ya. Emang paling takut sama pocong? Enggak. Nah tadi takut. Setan. Itu sama aja. Sama aja. Selain takut sama setan, sama apa lagi takut mas? Demi Allah nih, dengkul gue masih lemes tuh. Iya, sama kita juga ketar-ketir, mata panjang. Oke, ya, gitu. Ini memang takutan sama kayak hantu gitu, sama ular juga. Tapi mas sendiri, boleh gak reka adegan gitu loh? Reka adegan ulang. Reka adegan yang video tadi. Oh yang itu. Iya. Ya, saya cerita, ini buat apa? Buat sakit. Waktu itu kan gak pakai ginian. Hah? Kan waktu itu gak pake gituan. Waktu itu panik. Oh. Lu percaya gak kreatif? Ini nanti reka adegan nih Ayah Aji sejungkir balik, dia pulang pasti mijit. Kan pulang tongkong maklum. Bang,
Tadi juga sebelum dari sini dia mijit dulu. Ya Roman ini angot lagi nih. Kamu lagi jalan di sini ceritanya. Saya kan sama teman saya gotong-gotong. Terus iya belum. Lagi jalan terus saya lempar gini, Pak. Nih. Gitu. Tadi pas saya jungkir balik, kamera tuh nggak dapet nyorotnya. Jadi penonton di rumah tuh nggak ngeliat saya jungkir balik. Dari ulang mas. Kurang kesinian. Dah. Dari sini. Jalan, saya sama teman saya berdua. Jalan ngobrol sama temennya kan, kita ngobrol sama teman. Kamera mati. Ya. Kamera mati ya. Kamera mati dari ulang ya. Ya, kamera mati. Gak kelihatan. Kamera mati. Ini udah hidup. Udah. Eli yang bener dong kamera. Kasian udah tua kan. Kamera standby. Ya, standby ya. Ayo. Tadi. Coba dong. Coba kok. Apa? Kalau meganginan. Apa? Dibijip kameramen. Harus apa? Fokus. Fokus guys. Ngomongnya fokus, udah ngelambai. Fokus, ayo. Siap ya. Baru dua kali udah ngelambai ngomongnya. Tolong lihat umur. Kerja hari pertama. Dia kerjain. Set. Bang. Waduh. Kenapa ya? Pale sakit ada yang keras-keras. Udah. Sianan bang, udah akal. Kenapa? Gak sorot lagi. Gak sorot lagi ya? Ambil honor buat lo. Abis ini manggil si Aki nih dia nih. Pasti lah. Oke. Masih di klarifikacu. Masih. Klarifikasi video lucu dan kita akan melihat video keempat. Ini juga ada video lucu guys. Kita lihat ini dia cek di sound. Kalau sama tikus itu emang udah musuh bang dari dulu. Emang dari dulu gak akur. Iya. Itu saking kucing, tuh tikus ngikutin kucing mulu. Makanya kucing panik. Nah pertanyaannya yang punya kucing kemana nih? Kita panggil aja langsung ya pemilik kucingnya ya. Silakan masuk. Saya Pak perasaan manggil... tadi. Yang digigit kucing apa jadi ini, Pak? Emang kucing saya sakti bisa berubah jadi ini. Ya, saya memanggil orang yang punya kucing, Pak. Ya tikusnya ada, kucingnya mana, Pak? Ini tikusnya juga tadi yang di video kan tikusnya hitam. Sebenarnya tikusnya sama nih, Pak. Kenapa? Karena pas video itu viral, saya mikir, ah ini tikus bakalan ngetop nih. Makanya saya perawatan sekarang putih. Tapi kalau boleh tahu, ini tadi kucing, Pak. Iya. Tiba-tiba berubah jadi ini, kenapa, Pak? Kucingnya dijual, saya beli. Padahal kucingnya viral. Eh, kucing kok mana? Lagi. Eh, Bang, mendingan ini dah, video yang satu lagi. Gak ada. Ada. Ini dulu bahas. Ada video yang satu lagi. Bahas ini dulu, Pak. Yaudah, lu sini, lihat video ini nih. Ada di videonya nih. Nih, coba lihat. Video paling lucu nih. Ini dulu. Ya udah diem. Kalau jadi host di sini kok. Video terakhir. Itu di situ. Adalah video terakhir ini, video sugesti benda. Jadi apa jangan takut. Masuk. Masuk. Oh video ini. Ini video sugesti benda. Di situ ada apa namanya, ada shawl atau selendang. Ada ini. Ada. Coba tolong dipegang sama Alfa. Pok. Pegang, Pok. Ini sugesti benda aja. Udah dipegang sama Alfa? Lihat no, Pak. Din. Udah? Gua mau sugesti benda bukan lu ya. Lu pegang bendanya, tolong dipegang si selnya itu. Sambil lu lihat. Oke. Sebentar lagi gua hitung 1 sampai 3, dihitung dari 3. Siapapun yang pakai shawl itu di lehernya,
itu jadi pemberani, nggak takut apapun ya. Jadi siapapun yang pakai shell itu di lehernya, jadi pemberani, nggak takut apapun. Ya. Yang di lehernya pakai shell itu jadi pemberani. 1, 2, 3. Kang, jauh nih Kang. Alpa di sini ya. Sini Kak. Mpok, enggak, kita ngobrol di sini. Mpok kan jadi host. Yaudah, saya ngobrol di sana, jauhnya. Bang, sono Kak. Kita kan jadi host. Kang, jauhan dulu dong. Kita jadi host. Mendingan, sini. Sini. Mpok, kalau ini jenis apa sih? Ini namanya kadal. Kadal. Asalnya negara mana? Asalnya dari Sulawesi Selatan. Argentina. Ini dari Argentina, namanya Tegu. Hah? Tegu. Tegu. Oh, Tegu. Temennya si Ramdon. Kalau misalkan ini namanya Tegu, teh manis sih kemana, Kak? Ini lagi panoan ya? Bukan panoan, yang modelnya gini, Po. Nih, ini Tegu. Ini kadal Argentina. Ini wow. sekarang lagi tren banget tuh. Ini umurnya berapa, Kang? Ini umurnya 2 tahun. Sini, Po, duduk, Po. Jongkok, jongkok, Po. Kenapa gua tahu? Tadi gua udah ngobrol sama yang punya. Pegang, Po. Pegang, Po. Po. Berani, Po. Biasanya lu cemen. Lah emang takut gua. Bang, lu udah tahu gua takut, jangan digituin dong, Bang. Yang takut biasa. Yang takut siapa? Wih, kita ngosi, yuk. Binatang apa ini, Po? Kadal. Gendong, Po. Gendong kuat enggak lu? Berat, Bang. Oh, berat. Bantuin, Kang, bantuin, Kang. Ingat, kukunya soalnya simpo, kalau gua tangan panjang aman. Oh, dia tangan pendek. Emang ngapa? Nih, Po. Kalau tangan pendek kan ada pakai jas gua nih, Po. Pakai jas gua. Siapain? Pakai jas gua. Nah, kalau pakai ini gendong aman. Nah, jangan kau buat tuh nanti dibanting. Empo tuh menjadi pemberani. Kan pakai ini. Biasanya dia kabur-kaburan. Po, lu pemberani sekarang, Po? Berani gua. Emang dari dulu berani orangnya? Berani. Kan? Dia tuh pemberani sebetulnya, bukan cuma pemberani. Dia kalau ada suara binatang, ya entah itu dari binatangnya atau dari orang, itu dia bisa ngertiin apa maksudnya. Serius? Ya. Bisa ngomong-ngomong binatang? Bisa, kalau dia ada ngerti bahasa binatang. Ada suara binatang itu bisa ngertiin, bisa ngerti. Hitungan ketiga semuanya terjadi ya, 1, 2, 3. Coba keluarin suara binatang. Ngomong apa sih? Jangan begitu, Bang, kalau ngomong mah. Aja di belakang. Eh, apa katanya? Teriak-teriak di sini. Kalau nagih hutang jangan di sini. Emang bilang apa? Apa bilangnya gimana? Bang, ini kan kemarin saya minjem duit sama Abang. Saya ekpos di depan Kemera. Masa Om Parto kelas sama Bang Denny mau diekpos juga depan Kemera? Emang ngomong apa dia? Ini utang nih, cuma dia gak terima. Dia gak terima, ganti. Ya tunggu ntar. Berapa katanya? Hah? Berapa? Banyak banget. Kukul. Utang belum kelar, dia minta main. Ngomongin masalah perempuan. Gimana? Bang, lu gak punya pacar tadi, jangan kayak gitu. Masa tikus lu udah mau lu cintain juga? Ini lagi temen sama ini. Par-par, seumur gua kenal Mas Parto gak ada yang temennya manggilnya par-par. Par-par. Parto panggilnya Tok, bukan par. Lu bener-bener ya, Bang? Masuk Teh Santi lu bener-bener juga? Hitungan ketiga semuanya normal, 1, 2, 3 normal. Aku mau cari hewan gua punya hewan baru lagi ntar. Sudah. Kang, mau kemana, Kang?